welcome back to my channel. So hari ni aku nak vlogging a day in my life. Right now aku nak pi Bandar and Mall, Serawangi Mall. Ada mall baru buka dekat Paras Serai, Kedah. So aku nak pinggan my mum. Aku akan buat apa sesama dengan aku hari ni. So let's go. Sampai dah. Eh, boleh suka ada mua dah nak. Nanti. Beli ni lah, yogurt. Tapi lupa dah, macam Mida nak beli macam Mida. Yummy. Sikit sepi. Ada macam. Hi guys, dah sampai rumah. Jom kita buat haul barang apa yang aku beli tadi. Okay, tadaa, keselam tadi. Itu pun berapa minit je masuk sebab Rashi nak ambil adik aku balik sekolah. Lepas tu kan nak pergi Serawangi Mall tu lagi kan. That's why lah macam Rashi-Rashi beli je lah apa yang nampak lah macam tu. So first aku beli this jeans. Ooh, so cute. Yang ni harga dia RM30. Lepas tu aku beli seluar untuk duduk rumah. Yang ni RM12. Nampak? Seluar. Ooh, cute. Lepas tu aku beli t-shirt RM310. Murah. Sebab aku suka pakai t-shirt kat rumah. T-shirt yang besar-besar. And nak tidur pun selesa lah. Ya Allah, bising. Apa yang bising sangat ni? Lembu kambing-lembu kambing ni. Abaikanlah bunyi kambing-kambing lembu tu ya. So aku beli first this one. This pink. Memang besar sebab aku suka pakai dengan short pants. Purple. Like purple. Purple ke lilac. Sama je lah. Comel. And then warna green. Aku dah siap. Aku dah mandi semua. Aku pakai tudung yang sama je. Baju semua aku dah tukar. Aku nak pergi tukar getah braces. Ha, nampak? Dia kuning. Dia kuning sebab aku makan gulai. Ha, apa kena tahu satu benda kalau apa pakai braces. Kalau pakai warna getah cerah, apa tak boleh makan benda-benda yang berwarna. Like berkunyit ke, bergulai ke, tak boleh. Nanti dia akan bertukar menjadi warna makanan tersebut. Ha, gitu. So aku tak pakai lipstick lagi lah. Patutlah jap. Aku dah siap lah kan. Aku tak tahu aku nak tukar pakai warna apa. Aku rasa dah 2 bulan macam tu aku tak tukar. Kata aku dah lambat kau. Oh, belum, belum. Aku awal lagi. Aku dah satu sorry. Aku punya bracket, bracket gigi satu tercabut tau. Bila dia tercabut, kalau kita nak pasang kita kena bayar RM50. Kalau tak hilang, kalau hilang RM60 tak salah aku. So aku macam, what? This is my second time. Bracket tercabut. First bracket tercabut sebab masa awal-awal dululah pakai braces. And aku pasang balik pun free sebab bukan salah aku. Salah doktor tu. And then hari ni aku kena bayar lah sebab salah aku lah. Aku makan. Aku makan apa? Aku makan buah. Tak ingat buah apa aku makan. Lepas tu dia tercabut. Kan kena bayar RM50. Tak apalah. So kalau apa pakai braces, apa tak pernah bracket tercabut, jangan bagi bracket apa tercabut. Nanti kena bayar mahal. Habis duit. Okay lah. Bye, aku nak bawa motor. Aku bawa motor sendiri je hari ni sebab Hemi sibuk. Semua orang sibuk. Jumpa di sana. Bye. Hi guys. Aku dah sampai rumah. Oh my god. Gelap. Sebab kat luar memang gelap gila. Dah hujan. Sekarang ni awal lagi tapi gelap. Aku dah Allah semua. Itu tadi baju yang aku baru beli tu. Sebab tu aku tak cerita sebab aku nak basuh. Aku dah tukar lah getahnya. Satu dah tiga. Tada! Warna hitam. Ya Allah, sakit gila. Lepas tu tadi yang lambatnya sebab aku singgah klinik. Ambil ubat hidung. Hidung aku nampak sebelah kecil sebelah besar. Sebab bengkak dalamnya. Sakit sampai ke gigi. Untuk gigi aku dia pasang power chain belah bawah pula. Satu. Dua. Sorry lah, gigi aku macam tak elok sangat sebab kan dia sebelum ni kan dia senyek, dia tertutup. Lepas bila dia terbuka dah, dia jadilah putih macam tu. So kena, nanti kena cuci macam tu.
Atas dia berupa uceng sama dengan bawah. Cuma atas dia pakai besi biasa, bawah dia pakai zigzag. Sebab bawah gigi aku dah okey. Dia cuma nak elokkan punya kedudukan tu je. Cuma atas ni tak okey. Dia ke depan. Can you see that? Dia ke depan lah. So kena tarik ke belakang balik. Gitu. Aku nak rehat lah sebab sakit kan. Tak sakit sebenarnya. Dia tak sakit. Aku lagi puas kalau tukar getah bracer sebab dia ketat. Aku suka gigi aku ketat. Gitu lah kira-kira. Breakfast. Morning guys. Sekarang kita ada dekat warung kacang puai utara. Cantiklah kedai ni. Ish. Abi tembam. Itu balik bukan kamera. Tiba-tiba dalam kereta, takut. Hari ni pula hari anniversary aku dengan Hami. Tapi Hami tak ada lah. Dia pergi mana tau. So, aku keluar lah dating. Keluar pergi sambut anniversary. And Hami belikan aku donut. This is my favorite donut. Donut susu. Tapi ini bukan donut susu yang dekat dekat yang viral tu, yang cakoh tu. No. This one dekat Maidin. Maidin Kepala Batas. Maidin Bertam. Maidin Bertam. Sedap nak mampus. Allahu Akbar. Wah, ada. Say hi Abi. Hi. Thank you. Ni untuk Abi kan, hijau ni. I don't like hijau punya batajan. Ah, sedapnya. Thank you Abi. Hi guys. Sekarang aku ada dekat street at Penang. Saja just buat nak cari pot tak gambar. Hami tengah set up tripod. Saya nak jalan tu pula. This is my outfit for today. Tengok dulu side ni. Okay. Saya gemat. Pakai kain nak buy. Yo, jauhnya baby. Oh. Alamak, bunga dia tak kembang. Alamak. Saya merosakkan dia lah. Bunga ni katai tak? Hi guys. Hi Abi. Hi. Tengah struggle nak ambil gambar. Oh, Azan. Guna handphone Hami ya. Memang kualiti dia. Kalau guna handphone saya, kualiti dia. Dah habis dah. Jalan-jalan nak basikal. Nak geret. Dan ni nak pergi makan dekat Padang Kutai dengan Amy lah. Dengan apa lagi? Aku nak makan dengan Yayang. Sekarang nak pergi makan kerang bakar dan juga pasembong. Sebab kat sini sedap tapi kena pandai pilih kedai lah. Tapi kami dah tahu kedai tu kat mana, ya? Kami kan? Ya, betul. Lepas tu, sekejap lagi kita nak pergi makan Hami. Hami dah apa? Hamid pa tak kaya, aku tak faham lah. Tak lah, kalau kenyang lah tak kaya. Senyum. Cantik. Beza kan kalau record dekat phone Helmi. Kalau edit dia cantik. Tapi kalau record dekat phone aku, edit dia buruk gila nak mampus. Okeylah, bye. Yeay, dah sampai. Hey, yummy. Hi guys, hello. Makan-makan. Cake matcha, ice chocolate, ice matcha. It's good. I love matcha. You suka matcha? Hi guys. Ya Allah weh. Aku malah nak pasang lampu dah. Aku tak tahu lah gelap ke cara. Aku harap lampu dia okey. So tadi aku dah pergi Watson and Garden. Sebab sekarang Watson and Garden ada sale 50% off. So aku pergi lah. Tapi selected item only. Gitu. So aku nak share dengan apa barang yang aku beli from Watson and Garden. So first aku share dekat Garden dulu. Sebab kat Garden aku hanya beli 2 barang je. Aku beli this Silkygirl Brow Liner OMG Silky Powder Mate. Yang ni.
Sebab ni untuk my mum kod 05. And then dekat Watson, aku beli this skincare. This one aku beli icon for my mum. This one yang aku punya essence water icon. Vaseline Dry Serum Deodorant. Wardah Moist Lipstick, this one. Yang ni aku beli untuk my mum juga, kod 43. Sebab mak aku dia suka pakai Genestik, aku memang tak pakai Genestik langsung. Kalau aku ada pun aku akan beli kat mak aku sebab aku tak pakai. And then aku beli Fit Me Concealer kod 07. This is my first time pakai kod 07. Sebelum ni aku pakai kod 17 Almond, tapi Almond dah so habis. And then aku macam okeylah try. Ni cerah tau. Cerah banyak nampak. Yang ni dia macam natural tapi yang ni cerah. Sebab saja aku beli warna cerah. Aku nak try. Aku beli Wardah BB Cream. This one dia viral. Ni aku ambil kod light. Ada SPA 32. Yang ni dia viral kat TikTok, so aku macam cuba. Kezin aku ambil kod natural. Aku macam takut nak ambil kod natural. Aku ambil kod light. Kalau hampa macam tak confident kan, apa beli je kod natural. Macam aku rasa macam natural nanti lama-lama jadi gelap kat muka aku, so aku ambil je kod light. Kalau kita beli yang cerah, kita boleh outer. Kalau beli yang gelap, susah outer. Next, aku beli Insta Perfect punya skin primer. This is my first time beli primer from Wardah. Sebelumnya aku pakai Pixi punya primer. Aku tak tahu lah okay ke tak, nanti kita akan cubalah all the stuff yang aku beli. Okay, itu je.